Seterusnya adalah mengenai SOP hari perayaan. Apabila saya sebut hari perayaan, ianya merangkumi hari raya Aidilfitri, hari raya puasa, pesta keamatan di Sabah dan juga hari gawai di Sarawak. Kerana tarikhnya adalah hampir sama. Mesyuarat khas MKN semalam telah memutuskan untuk menghadkan aktiviti ziarah menziarah, dan ianya dihadkan pada hari pertama sahaja dan terhad kepada ahli keluarga terdekat sahaja dan tidak boleh melebihi 20 orang pada satu hari, iaitu pada hari pertama tu 20 orang saja. Walaupun jumlah 20 orang itu juga perlu diambil kira berdasarkan kepada saiz rumah, satu-satu rumah. Katakan flat yang berukuran 600 kaki persegi sebagai contoh, 20 satu masa mungkin terlalu ramai dan tidak boleh dilakukan penjarakan sosial di dalam rumah tersebut. Jadi mereka boleh mungkin 5 5 5 4 kali, tetapi maksimumnya tetap juga 20 orang untuk satu hari tersebut. Jadi SOP-SOP lain juga perlu diikuti sewaktu kunjung-mengunjung di dalam rumah bersama dengan keluarga terdekat tersebut. Sanitizer, hand sanitizer mesti digunakan, ataupun kalau tidak ada hand sanitizer, basuh tangan dengan sabun sewaktu melawat untuk berhari raya. Kalau boleh, galakkan memakai topeng muka, dan yang pentingnya adalah social distancing ataupun penjarakan sosial. Ya, kalau boleh, jangan makan berbagi-bagi makan. Kita biasanya kalau adik-beradik kita, apa yang dimakan kita pun makan, tapi bukan untuk hari raya, sambutan hari raya tahun ini. Jadi kita cuba mengelakkan. Berkenaan dengan SOP hari perayaan, adakah ini bermakna hari raya kedua, raya ketiga seterusnya tu kita dah tidak dibenarkan untuk ziarah menziarahi? Ziarah menziarah hanya hari raya pertama. Jadi hari raya pertama lah. Tidak ada hari raya kedua, ketiga sampai ke hari raya ke-30 lah. Untuk biasanya kita beraya sebulan. Dan tidak ada open house ya. Open house adalah terlarang di dalam peraturan Akta 342. Rumah terbuka tidak dibenarkan.